Tapi dulu kan kita sampai sampai Destar itu masih tetap gitu. Dulu kita sudah sampai ke India, maksudnya syuting saya bertiga ya. Saya enggak bisa, jadi jangan selalu ini ya orang Gorontalo ya. Saya ini, saya tidak ada yang dipecat sayang, enggak ada orang yang dipecat. Jadi tidak ada sistem orang itu dipecat. Memang saya bikin pelanggaran apa sama TV? Saya pengedar narkoba atau saya ini maksudnya saya ini apa gitu? Tidak ada. Jadi tidak ada sistem orang itu dipecat di TV. Kalau saya dipecat, bagaimana dengan masukku yang dibawa-bawaku semua ya? Jadi kalau misalkan cuma Lesti yang tidak dipecat, saya yang dipecat, Frans dipecat, Subro dipecat, Ikip dipecat, dan seterusnya gitu. Jadi enggak ada sistem orang dipecat, enggak ada itu. Tidak ada tuh orang berkelahi sama Lesti. Kalau bilang tubuh tidak menjual, justru saya karena gendutku yang itu yang diperhitungkan sebenarnya. Karena Kak Ati itu gendut dan itu diperhitungkan. Nah, dulu karena tidak ada yang gendut. Aku dulu yang kontestan paling gemoy loh. Iya, aku itu gemoy dulu. Maaf ya. Ya saya dari dulu memang badanku begini. Kalian harus mengakui itu. Jadi kalau dibilang bukan berarti Owen juga Owen apa? Owen tidak bagus. Saya tuh tidak pernah bilang kalau Owen tidak bagus. Ya sekarang ini maksudku kalau dulu memang itu tidak ada gimmick, tidak ada terlalu banyak nangis-nangis atau apa. Sekarang kan terlalu ini sudah banyak apalah gitu. Supaya orang nangis, rating naik. Kalau dulu tidak ada. Lapar kumi. Saya tidak nonton. Saya malah tidak nonton. Makan mah dulu di masuk ke makan mah dulu di dengar Kak Ati sudah di blok di Indonesia. Kalau dibilang suara bagus itu memang semua kontestan itu mereka itu bagus suaranya, bagus. Tidak ada itu maksudnya peserta itu yang jelek suaranya. Lapar kah? Tunggu adik. Sambil makan. Tunggu Madi, tunggu. Tidak ada orang diblokir. Hai Koko Edi. Saya mau makan dulu dik. Kupanasi dulu ikanku ya. Tunggu saya ya, tunggu ya. Madimor sarung istimewa. Ini dulu. Kasih mendidih dulu itu. Ikanku. Kodong sudah dipecat di Indosiar. Suka-sukanya nenekmu. Suka-suka nenek kau. Siapa bagus yang kotnya selfie atau Lesti? Mereka itu mempunyai ciri khas tersendiri gitu. Jadi tidak ada itu bilang dipecat. Memang kita ini masuk bekerja di perusahaan, dipecat, di PHK.
nenekmu dipecat di sana, nenekmu. Bertanya aku juga sama anak-anak DA yang selalu live di TikTok, kenapa kok dipecat? Kau juga dipecat kah? Dulu ke semendi dulu kan ku. Iming-iming dulu lagu andalan nyarian musik selayar Nurbaya. Eh kita ini bos di ten nih. Re apa ki mae? Mau makan. Tunggu dulu mendidih itu, saya lagi masak ikan dan itu pedis ki, jadi sudah tidak usah dikasih cabai rawit. Duh mendidih kapan di? Ada sayur kelorku guys, campur ini, campur apa? Terong. Itu enaknya kalau di situ muka semua nganga, tidak makan. Laparmu kok? Laparmu kok semua di situ? Lapar kok menangis kok? Enggak tahu kok masak. Ini sayur kelor, ini sayur kelor. Jadi mau makan, silakan makan. Ini sayur kelorku ini ya. Sayur kelor campur dengan terong. Kesturmi deh semua deh. Terus ada bismillahirrahmanirrahim. Kamu bandeng enak sekali, sudah pedis nih. Bismillahirrahmanirrahim. Panas.
Gak ketemu suami gak lihat. Murah dong. Sedap. Lupa. Masa muka saya ini? Hmm.